Kepercayaan nasabah mendorong kinerja PT Bank MNC Internasional CBK menjadi bank terbaik. Dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia 2017 yang diselenggarakan majalah Economic Review dan Perbanas Institute, unit usaha MNC Group itu meraih dua penghargaan bergengsi sekaligus. Pertama, MNC Bank meraih penghargaan terbaik untuk salah satu kategori dalam ajang itu. Selain itu, penghargaan The Best CEO Bank Indonesia 2017 dimenangkan oleh Presiden Direktur MNC Bank, Benny Purnomo. Penghargaan The Best CEO diberikan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi Benny Purnomo yang sudah berkiprah di industri perbankan lebih dari 20 tahun. Kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih juga kepada seluruh nasabah, terima kasih kepada stakeholder, pemegang saham, dan juga seluruh karyawan. Hal ini sangat mengembirakan bagi kami, tetapi juga sekaligus merupakan satu peringatan untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya, MNC Bank telah meraih penghargaan Indonesia Digital Innovation Award for Financial Industry 2017. Selain itu, aplikasi Punya Celengan juga dinobatkan sebagai aplikasi pertama di Indonesia yang mengajarkan anak-anak untuk mengelola keuangan sejak dini. Guna mendukung pengembangan usaha, MNC Bank terus memperkuat struktur permodalan perseroan. Benny mengaku pihaknya sudah mendapat restu dari para pemegang saham untuk menggelar right issue senilai 500 miliar rupiah. Selain penguatan modal untuk mendorong ekspansi penyaluran kredit, MNC Bank berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk termasuk layanan perbankan berbasis digital. Semua itu semata-mata untuk memberikan kenyamanan nasabah dalam menikmati layanan perbankan MNC Bank dan peningkatan kinerja perseroan agar lebih baik lagi. Dari Singapura, Tim Liput.